Diketahui pada hari Rabu 19 Januari di tahun 2022, Mahalini Raharja memberitahu kepada publik bahwa Mahalini Raharja berhasil masuk di dalam kategori Spotify Equal dan namanya terpampang di Times Square New York City. Dan kalau kita berbicara tentang penghargaan Spotify Equal, diketahui juga Leo Draginting, Tiara Andini juga pernah mendapatkan penghargaan yang sama ya teman-teman, di mana Leo Draginting mendapatkan penghargaan Equal Spotify pada bulan November di tahun 2021 dan Tiara Andini mendapatkan penghargaan Equal Spotify pada bulan Desember 2021 dan pada bulan Januari di tahun 2022 Mahalini Raharja mendapatkan penghargaan dari Equal Spotify. Dan mungkin teman-teman akan bertanya, kenapa bisa mendapatkan Equal Spotify dan apa itu penghargaan Equal Spotify? Dan ternyata diketahui penghargaan Equal Spotify merupakan sebuah kampanye yang digagas sendiri oleh Spotify untuk memperingati Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada tanggal 8 Maret. Dan penghargaan ini dibuat sendiri oleh Spotify pada tahun 2021, tepatnya pada tanggal 8 Maret di tahun 2021. Dan tujuan penghargaan ini diluncurkan untuk mendukung kesetaraan perempuan dengan yang lain, sehingga perempuan bisa berkontribusi di bidang musik yang setara dengan laki-laki. Dan uniknya teman-teman, di dalam penghargaan Spotify Equal ini diketahui juga pada tiap bulan akan ada satu musisi ataupun kreator perempuan yang menjadi sampul playlist di dalam Spotify Equal. Dan itulah alasan kenapa pada bulan November nama Leo Draginting, lalu pada bulan Desember nama Tiara Andini, dan juga pada bulan Januari di tahun 2022 nama dari Mahalini Raharja. Dan tentu saja pencapaian itu semua terjadi akibat kerja keras dari Leodra, Tiara, dan juga Mahalini. Lalu kalau kita berbicara tentang Tiara, diketahui pada tanggal 21 Januari akan ada lirik video ya teman-teman dari lagu Tiara yang mempunyai judul Merasa Indah. Dan pada akhir bulan Januari diperkirakan akan muncul ataupun akan rilis musik video dari lagu yang mempunyai judul Merasa Indah. Jadi teman-teman bisa stay tune dan dukung para musisi muda Indonesia. Must I imagine you there?